pergi mana? Saya dah pergi banyak supermarket. Saya tak nampak apa, mana beras tempatan. Yang adanya beras import. Jadi, di mana nak cari beras tempatan? Sejak program Bin Rahmah diperkenalkan awal tahun ini, Muhammad Nordin Rahman antara peniaga terbabit dalam kempen menyediakan hidangan set makanan lengkap bernilai RM5 bagi membantu mengurangkan kos sara hidup orang ramai. Namun sejak awal bulan ini, peniaga di Bukit Sentosa Sarawang itu tidak lagi mampu beroperasi kerana menampung kos tinggi apabila perlu membeli beras import yang lebih mahal susulan kekurangan beras tempatan di pasaran. So sekarang ni, saya dah tak boleh nak buat menu ramah dah. Beras sekarang ni dah meningkat mendadak tu. Daripada 20 lebih, pergi ke sampai 40 ataupun 40 lebih. Macam mana kita nak jual murah? Sementara itu, seorang suri rumah dikenali sebagai Suhaila, 47 tahun, berharap pihak berkuasa dapat memantau pasaraya dan premis pemborong beras untuk melihat punca berlakunya kekurangan bekalan beras tempatan. Mungkin dia orang ada sorok ke apa. Beras tu memang tempatan tu memang tak dapat. Kalau pergi dekat mana-mana pasaraya pun memang tak ada lah beras tu. Beras yang mahal-mahal tu mungkin. Bagi pekerja kilang otomotif Syarim Baharin, 51 tahun, berkata kekurangan bekalan beras tempatan harus ditangani segera oleh kerajaan agar tiada pihak mengambil kesempatan. Teruk sangat ni, teruli, betul ni? Alasan inflasi, tapi sebenarnya bukan inflasi. Inflasi itu satu lah, tapi yang ni dia ambil kesempatan.